aku sama Lili punya gaya andalan kayak gini nih. Anjing gini. Ini sebelum kita pergi ke Nganu. Nganu. Yang paling pertama set. Lokasi pertama ya? Hah, ini jam 6 pagi ya? Iya. Kok udah terang banget, banget ya? Oh, kameranya canggih. Lili udah jalan belum sih sebenarnya? Lah, baru nanya. Jangan julid dong. Ini adalah lokasi kita pertama, guys. Aku kayak janji. Kenapa? Ada jepitan di sini. Salah satu. Aku benar-benar excited banget sih hari ini. Ikut ke serangnya ya? Yeay. Ini set kita pertama bagus banget menurut aku. Di depan Gunung Agung. Salah satu set favorit aku. Karena dekat gunung. Gunung Agung? Uh-uh. Oh. Music. Bagus banget sih. Bagus. Kayak di Afrika ya? Iya. Aduh, aku merasa kayak aku di Afrika. Yang di sini ya. Kiawa. Tapi kita oke, jadi aku sama Lili punya gaya andalan kayak gini nih. Gini. Gitu. Soalnya pas kita lagi kayak beradegan mesra gitu ya di mobil, terus tiba-tiba ada yang ngeliatin kita gini nih. Gitu. Jadi kita kayak, kenapa segitu ngeliatnya segitu? Kenapa sih? Dia shock atau apa sih sebenarnya? Kamu nontonnya sambil jatuh lagi. Terus aku cuman, Lili. Dan dia cuma bisa ketawa doang. Dan kakak kenapa sih gak ada itu care-care-nya sama aku? Apa? Bukannya di, ayo apa gitu. Lih. Oh. Karena kamu ya. Tuh. Lihat gak menunya? Menunya apa kak? Ada. Mobil siapa kak? Ayam. Agak lapar juga dia sekarang. Tapi nasinya udah dingin, guys. Sedih. Kok aku gak dapet banana? Kamu yang spesial ya? Oh, ini kita sebelah. Tadi paling cuma nekosin. Oh, scene mobil tuh epic sih menurut aku. Aduh. Kalau kalian harus denger dialog kita sebenarnya. Kita bukan berantem. Ini berantemnya agak setengah ketawa. Ini soalnya kita sambil ketawa-ketawa. Cuma ya gitu. Abisnya aku sebenarnya agak-agak deg-degan sih pas mau adegan ini. Kayak, oke okay, sekarang berantem ya, berantem. So kayak, Li, kita berantemin apa? Udahlah, kita Lili. Gampang, lihat aja ntar ngomong apa. Asik! Okay. Ya gimana tapi ya? Gitu. Akhirnya dia kayak, kamu tuh udah gak cinta lagi sama aku. Jahat banget ceritanya. Jahat ya. Ya kan ceritanya sedang diuji waktu. Oh, iya bener. Waktu. Oh, tapi kakak gak ngomong kayak gitu ya. Nah. Ini pokoknya harus tangannya kayak gini-gini. Iya bener. Dia ngomong gitu. Ya putih kita harus tangannya kayak gini nih. Lili pokoknya tangannya. Itu dialog kayak gitu sebenarnya. Yeah. Ya putih tangannya gini ya. Mesti berantem itu sama Lili. Awalnya awkward dulu. Awkward. Asik. Terserah. Yang penting tangannya harus gini. Dengar. Dengar deh. I cannot. Terserah, yang penting tangannya harus gini. Yang penting tangannya harus gini. Mengalami hal yang sama. Ya, jam mode on. Kita gak jadi bikin, Li. Tau, gak jadi-jadi.
Tulamben tuh pantainya banyak ini batu, banyak rocks gitu. Banyak karena apa? Batu. Iya, banyak batu. Jadi bukan pasir karena di situ kan dekat gunung. Karena dia makanya, tinggi. Banyak iya dia gitu. Cuma dia spot Tulamben tuh terkenalnya diving memang. Aku gitu. Belum tahu. Iya makanya kenapa jadi di atas tahu? Di dekat gunung itu enggak ada pasir. Tak ada. Semuanya itu batu karena batu. Emang di atas kan jadi emang dekat ke pegunungan. Tapi udah dari sananya atau ditaruhin orang-orang? Gabut banget dong, ditaruhin satu-satu. Kirain dari hotel. Karena kalau meletus gitu kan dia kesebar batu-batu gitu. Batu-batu. Oh. Muntahan batu gitu. Ya. Okay. Jangan meletus ya. Simbolis dan abstrak. Abstrak banget. Ini ombaknya luar biasa ya. Luar biasa. Aku keinget dua bule itu. Oh iya, ada dua bule tadi ya. Ini kita kepanasan tapi harus tetap slay. Ya, tapi Lily di sini bagus banget yang pakai baju merah. Masa sih, Kak? Kamu kan sempat kayak yang sim baju merah di-cut aja. Aku kayak inget enggak? Bukan di-cut. Kirim voice note ke Hana. Iya, benar. Jangan di-cut, Lily, itu bagus banget. Bagus ya? Bagus lah. Bagus banget. Arti banget sih. Nah, di sini Lily mau pingsan. Nah, di sini. Lily di sini. Lily mau pingsan. Kasian. Mana-mana kamu ngapain barusan? Kamu ngapain barusan? Mukanya panik. Jidat lagi. Ngapain sih? Enggak, itu apa nih barusan? Maksudnya? Oh, aku tahu itu. Ling-ling. Oke. Pokoknya tema video klip ini jidat pokoknya. Jidat. Harus jidat. Aduh, jidat. Nah, ini udah di lokasi tra. No. Ini yang kamu abis mau pingsan. Di set ketiga. Oh. Lucu. Yang mana Lili? Oh, yang di meja-meja. Iya. Apa? Kenapa kamu? Kamu mau jatuh ya? Oh, propertinya jatuh ketip angin gede banget. Angin taufan. Oh, bukan dong. Ini. Ini bagus banget sih. Bagus banget. Pegel enggak, Li? Lumayan. Kamu harus kayak gini. Kayak belut gitu. Kayak gini. Kayak gini nih posisinya. Gini. Kayak gitu. Pegel enggak? Pegel sih. Cuma kan bentar sih shotnya. Oh, sebentar. Sebentar aja. Bagus, bagus. Ini aku enggak tahu. Kenapa ya bawa-bawa foto aku ya? Iya, tapi fotonya enggak dikasih liatin juga kan. Yeay, serap. Ternyata belum. Iya. Mengobati. Jauh-jauh kesini, cuma ini tuh keren banget. Setuju sih. Bisa lah. Kenapa, Kak? Video klip ini. Ini video klip gue dan Yodra ya. Sudah dinantikan dari dulu. Jadi, nonton video klipnya, komen yang banyak, supaya aku bisa bacain sesuatu. Karena bacain komen kalian tuh kayak rewarding lah buat aku, karena kerja keras kita tuh kayaknya ternyata gak sia-sia ya kerja keras kita. Oh. Ya semoga komennya bagus ya. Iya, yes, ternyata haters yang komen. Ini kenapa gak ditayangin ya? Iya. Kenapa tidak ditayangin? Ini tau alasannya gak? Mungkin kurang bagus kali nih. Mungkin sebenarnya gak kelihatan apa-apa juga karena udah gelap. Seru-seru banget. Ya. Ayo kasih tepuk tangan dong, segini doang tepuk tangannya. Tepuk tangan untuk editornya. Iya. Makasih ya buat kalian semua yang udah nonton. Oh iya benar, Mas, belum closing ya. Iya. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk dengerin ada di semua digital platform musik. Kamu. Iya. Dan tadi sebenarnya aku mau ngomong sesuatu, cuma lupa. Oh, pokoknya we had so much fun making this song and making the video. Itu kita
nggak berasa kayak kerja. Kita enjoy every process of it. Jadi semoga kalian bisa menikmatinya sesuai dengan kita. Kita. Waktu ngerjainnya. Bener. Gitu. Dadah. Itu maksud gue. Oke. Bye.